Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Sesudah beberapa hari nggak upload video, sore ini cerah, ya kita bikin video. Temanya adalah ini satu hal kecil, hal boleh dibilang hal sepele yang sangat menentukan ketersediaan pakan ternak kambing domba di kalangan masyarakat kecil. Nah, kegiatan ini sebenarnya karena sepele sekali, ini jarang dilakukan. Ya, efeknya ketika kemarau kekurangan pakan. Nah, apa itu? Nah, ini di belakang saya ini ada contoh kasus teman-teman. Ini namanya pohon singkong karet. Ini salah satu pakan utama kambing domba di kandang kami. Daunnya beracun. Ya, supaya menghilangkan racunnya atau mengurangi racunnya dengan cara dilayukan, teman-teman. Ya, dilayukan. Nah, ini harus dilayukan minimal 6 jam, 12 jam juga oke, 24 jam juga oke. Terus kemudian dicampur daun-daun yang lain. Nah, ini banyak sekali di kalangan masyarakat. Bahkan banyak juga peternak-peternak di kampung yang nggak berani ngasih daunnya ini untuk pakan. Karena trauma, kambingnya pernah mati, dombanya pernah mati ketika dikasih segeran daun singkong karet. Nah, solusinya tadi ya teman-teman, dilayukan dan dicampur-campur dengan daun lainnya. Nah, ini produktivitasnya agak lumayan teman-teman. Nah, yang sering terjadi bagi saudara-saudara peternak di kampung yang masih menggunakan ini, biasanya mereka metik daun singkong karet ini dan mereka lupa untuk mereka lupa untuk memanfaatkan batang bawahnya ini teman-teman. Nah, ini coba saya praktekkan ya teman-teman. Ini harusnya udah dipanen dari dulu nih, soalnya udah tinggi banget ya. Ketika musim kering daunnya jadi kecil-kecil ya. Ini mau coba kita pangkas. Yang makasih Abdul, Dul, dipangkas gini Dul. Nah, ini teman-teman, ini mau dipangkas. Pangkas pendek aja ya teman-teman, supaya panen berikutnya lebih gampang. Nah, panen berikutnya gampang. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, nanti tok rempeli sik dul. Nah, dirempeli dulu teman-teman. Dirempeli itu dikurangi, disisihkan nanti batang yang bisa ditanam dan batang yang nanti langsung dicoper. Nah, sik dul. Nah, ini teman-teman. Teman-teman, di kalangan saudara-saudara peternak di kampung, biasanya batang-batang bawah ini kalau sudah dapat daunnya, ini tinggal dibuang aja, begini, digeletek. sayang teman-teman, karena ini masih bisa kita manfaatkan dengan cara diperpendek segini, nanti terus ditanam di sebelahnya. Jadi habis manen, nanem. Ah, saya dipotong dulu, dipotong semini-mini dulu ya. Kita telu. Nah, ini berlaku untuk beberapa jenis tanaman yang bisa mengembang biakannya pakai batang, stek batang teman-teman. Misalnya kelor, misalnya lagi gamal atau clear CD. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, ini nah udah dapat 3. Itu loh beberapa sing gede-gede. Nah, ini yang batangnya sudah lebih dari ukuran sejempol, ini bisa juga ditanam teman-teman. Nah, ini sepele sekali ya, sepele sekali, tapi efeknya sungguh sangat berbeda ya, berbeda teman-teman. Ketika hanya manen tanpa nancepin lagi dan manen tetap memanfaatkan batang yang bisa dikembangbiakkan, ini nanti efek panenan berikutnya beda sekali. Nah, ini udah dapat berapa batang ini? Sudah agak lumayan teman-teman ya. Dari satu lonjor aja loh, dari satu lonjor aja sudah agak lumayan. Itu masih ada lagi ya. Nah,
Ini sepele teman-teman. Nah, ada lagi aktivitas saudara-saudara peternak di kampung seperti ini. Ini nggak dirempeli ya, langsung kasih begitu aja. Bahkan mereka malah lebih seneng kalau gini, kalau kulit batangnya ini dikrikiti, digigitin sama kambing dombanya sampai habis. Nah, kambing domba itu aslinya cuma makan si daunnya. Nah, tapi kok ternyata ini dikrikiti, kenapa ya? Karena daunnya kurang. Nah, ini kan bisa dikembangkan lagi, dicarikan tanah yang lembab, basah, ditancepin lagi. Nah, hanya dari satu dahan itu teman-teman, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling enggak dapat sekitar 10 stek loh, yang widul disantul. Nah, belum ketambahan yang itu ya teman-teman, jadilah 15 stek. Nah, dari 15 stek teman-teman, ya, ini sepilih lagi ya, dari 15 stek, kita ngomongin lah, yang hidup cuma 5 saja, itu sudah lumayan banget loh, yang hidup cuma 5, ya. Karena itu kan dari satu pokok, kalau teman-teman sehari, dalam seharian itu katakanlah motong 5 pohon saja, terus batangnya dikembangkan, maka dalam hari itu teman-teman sudah nanam 25 pohon loh. Ini sepele loh teman-teman, tapi tidak dikerjakan. Banyak yang masih ini aja cukup, giliran kemarau bingung cari pakan. Wis dul ngono wedul, kuwi kok ditandur nggon sing teles ning kae di anu ya, kono kuwi dul. Nah, ini sama Abdul mau langsung ditanam teman-teman nih. Ya. Ini tancap gitu aja, ketika tanahnya basah maka hidup teman-teman. Sama nih kasusnya seperti ini nih. Nih, ini singkong Papua. Ini juga teman-teman nih. Singkong Papua di tanah yang super kering nih teman-teman. Nah, baru ada hujan kemarin 2 kali atau 3 kali nih. Nih, ini pertumbuhannya masih nih. Sekilas produktivitasnya tinggian singkong Papua dibandingkan singkong karet. Nah, tapi karena ini masih belum umum, jadi ini bibitnya masih agak lumayan mahal. Beda dengan tandur weh singkong karet. Nah, teman-teman, ini cuma dari satu deret ini aja ya. Kemarin saya bisa nanam sekitar 300 atau 400 batang loh. Ini hanya manen segini loh. Nah, sebenarnya hal itulah yang nanti bisa membedakan kita dengan peternak yang lain soal kondisi stok pakan. Ini sepele teman-teman. Ayo kerjakanlah teman-teman, yuk kerjakan. Nanti turun hujan, mencrok, panen, tancep. Oh, dapat lagi, tancep, terus seperti itu. Terus, kalau di orang-orang saya, itu sudah praktek. Sudah sekitar 2 tahun ini teman-teman. Jadi, kalau ada tanaman yang pengembang biakannya bisa pakai stek batang, maka orang-orang saya sudah otomatis begitu manen, jebret, kalau nggak dikumpulin dulu, langsung ditancepin. Semakin ini nggak apa-apa, semakin rapat gitu aja nggak apa-apa. Nah, sudah tanam, ya kan? Ngarit berikutnya itu datang bawa pupuk. Dipupuk. Wah, nanti tumbuh. Nah, kalau sudah seperti itu, yang terjadi nanti sugih pakan. Sugih pakan tuh ya, kaya raya pakan hijauan ya. Sudah nggak ada yang namanya cerita kemarau nggak punya pakan. Sudah nggak ada cerita kekurangan pakan, karena ketika ini sudah berlimpah ruah, teman-teman bisa simpen ini menjadi pakan silase, bisa menjadi pakan fermentasi, bisa. Caranya sepele sekali tadi toh. Pencok, oh yang ini untuk pakan, oh yang ini dikembangkan. Sepele sekali. Nah, yang sepele biasanya jarang diperhatikan. Nah, misalnya ini teman-teman, indigo vera bisa nggak sih pencok langsung tancep gitu? Nah, ini karena batang indigo vera itu dalamnya itu ada lubangnya, ini agak-agak sulit teman-teman. Ini biasanya pengembangannya pakai biji. Nah, bijinya seperti ini kalau indigo vera teman-teman. Nih, ini bijinya indigo vera ya. Nah, saya sekarang
visi untuk nyemai khusus indigo vera dan pembibitannya, teman-teman. Jadi ada tim khusus yang untuk nyemai, karena ini bijinya nggak mudah nyemainya kalau bukan yang ahli. Saya dulu belajar nyemai segala macam gini ya nggak berhasil. Jadi saya serahkan ke teman-teman saya yang memang kegiatannya penyemaian gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, saya ajak nih teman-teman semua, supaya swasembada pakan hijauannya berhasil, lakukanlah hal yang simpel-simpel, sederhana-sederhana itu tadi, yang ternyata sangat-sangat mudah sekali dilakukan. Nah, itu dikerjakan ya. Bagaimana dengan pisang? Sama aja teman-teman. Ini saya sudah bilang ke kru, nanti begitu hujannya sudah agak kencang, rumpun-rumpun pisangnya dikurangi. Jadi satu rumpun cuma dipertahankan dua gitu. Jadi yang lain ditanam. Misalnya pisangnya dicuri orang gitu, ya kita masih dapat lah daunnya, jantungnya, gitu. Nah, jadi orang itu sebelum berbuah aja sudah ninggalin anak toh. Nah, ambil, pindahin, tanam lagi. Caranya sederhana sekali. Semua peternak bisa melakukannya. Nah, ini dalam rangka salah satunya nanti hemat ya, hemat. Dan ternyata tanaman-tanaman yang pengembang biakannya bisa dilakukan semua orang itu tadi, itu kandungan nutrisinya juga tinggi kok. Singkong karet, kelo Papua, gamal, kelor, pisang, itu kandungan nutrisinya top. Jadi rugi kalau kita tidak action ya. Oke teman-teman, yuk saya ajak semua action supaya teman-teman semua swasembada pakan hijauan. Ketika sudah swasembada pakan berlimpah, teman-teman tinggal ngukur, oh kekuatan pakanku sekarang sudah berlebih nih, kalau gitu saya tak nambah populasi. Nah, bikin kandang, nambah populasi. Nah, itu bisa dilakukan karena syarat utamanya sudah dipenuhi, yaitu pakannya berlimpah ruah. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih detail mengenai peternakan kambing domba, teman-teman bisa gabung dalam pelatihan kami. Jadwalnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua.